di sini saya akan mengajarkan caranya bagaimana mengatasi LCD blank hitam. Contohnya seperti ini. Kelat nyala. Kelat nyala tapi layar hitam blank. Blank hitam ya, blank hitam. Sebagian mengira ini kerusakan dari software atau LCD. Kita kalau mau ngatasi handphone seperti ini yang blank hitam, kita coba tes dulu pakai LCD baru. Kalau LCD baru kita pasang itu nyala, berarti kerusakan di LCD, berarti harus ganti LCD kan. Tapi di sini saya akan coba memperbaiki kapasitornya atau IC nya jadi nggak perlu ganti LCD. Kita kasih harga ke user buat ganti LCD, tapi kita nggak perlu ganti LCD, berarti keuntungan kita agak banyak. Oke, kita langsung aja tutorial. Kita cabut mesin. Ini ada sebagian, ada terlihat seperti IC kapasitor-kapasitornya.
kemungkinan kerusakannya ada di sini. Sekarang kita coba lagi. Kita coba dulu. Berhasil kan? Jadi kita nggak perlu ganti LCD atau flash. Nomor satu, kalau di flash emang kalau kerusakannya bukan di software, kasihan data orangnya hilang, tapi kita harus tetap ganti LCD. Tuh. Apa kita ada pencabutan konektor tanpa kita ganti atau kita repair atau kita gimana gitu, ada nggak dampaknya kayak gimana? Nggak ada sama sekali, selama ini nggak ada. Yang kita ambil itu kapasitornya nggak ngaruh apa-apa ya, touchscreen tetap jalan. Kita nggak tahu kodenya ini punya user. Touchscreen jalan. Sampai di sini saja. Nanti kalau ada updatean terbaru pasti saya update. Thank you.